Halo guys, di video kali ini, kita akan mengganti baterai di laptop Acer 4 50GB WX001D. Ayo kita langsung ke videonya. Pertama, kita harus buka baut untuk membuka laptop. Bautnya jangan sampai hilang ya, untuk membuat laptop ini kembali setelah kita selesai mengganti baterai. Kita buka laptopnya sekarang dengan kartu ya, agar membuka laptop lebih gampang. Nah, ini isi laptopnya. Dan ini baterainya. Kita buka dulu ya baterai lamanya, dan kita tukar dengan baterai baru. Ini baterai lamanya ya. Nah, sekarang kita pasang baterai barunya. Kita pasang kabelnya dan juga dirapikan. Selesai deh, kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan baut yang kita lepas itu, makanya jangan dihilangkan bautnya. Thank you.
Trading. Yes, berhasil. Ini kita sudah berhasil ya guys. Sekian dari video ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, kalian dapat subscribe dan like. Dan jangan lupa untuk share ya untuk berbagi informasi tentang mengganti baterai laptop ini. Terima kasih telah menonton.